Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menuju sholat isya ya. Mungkin harus alangkah baiknya kalau kita akan grebek santri yang tidak ikut sholat berjamaah isya. Ayo guys, karena biasanya seperti itu pas sholat isya, udah pengajian maghrib ya. Saya sudah bawa kitab ya. Mereka itu banyak nyantai-nyantai di asrama apa bagaimana ya. Wah, look, ayo kita lagi. Saya akan dapatkan mereka yang lagi tidak mau sholat berjamaah. Guys, menuju sholat isya ya. Menuju sholat isya. Menuju sholat isya. Menuju sholat isya. Ya. Lagi banyak berudu. Deh, kita lihat. Nah, yang lagi berwudu ya. Ada ustaz ganteng lewat ya. Itu paling ganteng. Ya. Oke guys. Wah, ini calon ketos. Ketos kutu. Calon ketos kutu. Saya mau cari guys yang tidak mau pergi sholat. Mau lagi bolos, awas. Ini guys, mau bolos lagi. Nama saya hukumin, tiarap. Coba. Nah, ini dari mana ini? Dari atas ini. Ayo coba. Guys, hari ini isya ini saya sengaja tidak sholat berjamaah isya ya, karena saya mau cari santri yang tidak pergi sholat isya berjamaah. Oke guys, ikuti saya ya. Mudah-mudahan. Oh, ternyata digembok ya, supaya tidak ada yang bisa pulang. Nah, ini juga digembok ya guys, supaya tidak ada bisa pulang ke kamar untuk istirahat atau tidak pergi berjamaah. Sepertinya ada suara orang guys.
tak mungkin alangkah baiknya naik ya. Oke, saya naik ke tangga ya. Kalau saya ribut guys, mereka bisa lari sembunyi. Kecuali ada hantu guys, hantu kepo. Kita ciduk. Kenapa tidak pergi ke masjid? Oh, tergembok guys ya. Kenapa tidak ke masjid nak? Oh, ternyata dia buang air besar ya. Oke oke, nggak jadi saya hukum. Oke, tergembok semua. Mungkin masih ada orang di dalamnya. Tidak ada nih. Oke oke. Oke guys, ternyata tidak ada kita temukan. Ah, santri yang tidak pergi berjamaah Isya karena seramanya semua terkunci. Ya. Siap lagi para penonton. Siapa tahu ada yang horor ya. Ya lihat aja. Wow, semua seramanya terkunci ya. Coba lihat guys. Aman. Wow. Tidak ada orang guys. Yuk kita naik lagi. Wow. Wow. Ada terbuka guys. Saya akan periksa. Kamu siapa ini? Ternyata kita tidak dapatkan santri tidak pergi sholat berjamaah Isya guys. Ya aman ya, aman-aman seramanya. Kita tidak temukan santri yang tidak pergi sholat berjamaah. Guys, saatnya kita balik ke masjid untuk berjamaah. Siapa tahu aja kita dapat lagi lantai bawah. Alhamdulillah tidak ada yang bolos ya. Oke. Buka, awas. Buka, buka, buka. Kalau tidak buka. Buka, buka. Awas. Saya tunggu. Aduh. Ternyata airnya mengalir terus guys. Mungkin harus saya bunuh ya. Saya membunuh airnya. Ya. Itulah. Saya harus bunuh airnya ya. Ya. Alhamdulillah. Wah, saya periksa lagi guys. Sebetulnya kita temukan ternyata ada serama tidak terkunci. Wah 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 wah.
Wah, 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 wah. Wow. Wah. Siapa nih? Kamar cantik ini kok bisa parah banget nih. Dasar. Oke. Sebentar saya sidang yang punya kamar ya. Supaya yang punya ranjang ya, supaya membersihkan ranjangnya, guys. Oke. Oke. Sorry guys, sorry. Alhamdulillah. Oh, tempat sapunya ya. Alhamdulillah, ternyata kita tidak temukan santri ya. Oke. Wow, nih. Bisa dilihat guys, bisa dijual. Mantap, mantap. Dipilih cakarnya, dipilih. Oke. Wow. Gawat. Nah, kompor ya.